berarti kita bekerja sudah maksimal. Bekerja sudah maksimal berarti kita melakukan tracing itu sudah banyak yang kita dapat, baik itu yang PDP, baik itu yang positif maupun yang namanya OTG. Ya. Beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, saat ini ruang isolasi bisa dikatakan penuh. Nah, beberapa rumah sakit sudah berkoordinasi dengan kita dan gugus kita juga sudah punya apa-apa yang perlu dikerjakan untuk itu. Salah satu seperti ruang isolasi yang sifatnya kamarnya cukup, ya kan, lingkungan cukup baik, lanjutkan di rumah. Tapi pengawasan oleh gugus kecamatan. Nah, bila hal ini tidak baik, kita akan bawa dia ke gedung PM4TK atau karantina mandiri kita di gedung PM4TK yang di Jalan Helvetia Timur atau di Lion. Rencana kita lain akan kita kerahkan. Kenapa? Karena saat ini di gedung PM4TK itu pun pasiennya sudah mulai banyak. Ya. Artinya puskesmas sudah kita arahkan bagaimana ya penanganan pasien COVID, hasil swab COVID positif tapi tak bergejala dengan hasil foto tidak ada pneumonia. Itu kita layani di isolasi mandiri baik di gedung PM4TK maupun di Lion. Rencana lain pun akan kita jalankan. Ya.